Adem sih nih, kalau mau mandi jebur, kalau mau belanja nah kalau mau belanja nih murah-murah ini. Ini lagi lihat-lihat nih, masuk aja lihat. 3, berarti satunya berapa? 33 koma sekian rupiah. Nah, lihat. Nita, saya udah dapat tamu biar belanja nyampe sini. Nah, biar pilih-pilih haruslah kenang-kenangan dari parkiran. Istrinya diangon aja, Yud. Udah bawain duit kan? Bawa. Oh, ya kalau bawa aman teh, pilih-pilih aja. Pilih aja, airnya enggak dibagi. Kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warga. Wow, ini tamunya udah datang nih. Mas Rian udah buka? Belum. Loh, belum itu tadi itu loh satu itu eh. Itu. Loh, gimana? Itu minyak biar calang belum makan itu. Oke, saya tinggal bentar. Oke, warga kita lanjut. Sehat Om Dek. Sehat lah, saya selalu sehat. Lu mau jadi pang-pangan gitu kok? Kan gua mau ngikutin dulu, Bang. Beres. Jadi udah dulu. Iya. Habis kita dikerjain semalaman sama orang jelek begitu ya, Teh? Oh, enggak jelas. Ini mau laki lu baju enggak sama banget. Ya baju bener aja dirobek-robekin. Gimana tuh? Kan tetangganya bolot. Buka ya. Tuh. Kata yang dong, kan udah nyampe duluan keren banget. Ini nyampe sini maksudnya dari tadi nyari Jono. Biasa palang pintu sihrip ini. Biasanya tapi nyampe oh, sini enggak di gitu, tapi enggak dikasih itu halo. Apa pantun? Pantun dulu dong nyampe sini. Buat saudara yang di parkiran nyari ya. Serampang serimping belum sampai. Emang apa gini kita berbuat datang mau balapan. Mau gua lepe Om dong kan mau balapan. Ini Pak duduk Pak, mari Pak. Iya. Sini lo ta. Apa mau buka pantun dulu. Eh, Bang, ini gue punya sekelapa, setara mau suruh mau nih. Kopi aja, Bang, dulu. Hah? Kopi. Kalau kopi enggak ya? Saya tadi rencana mau apa nganter istri. Saya bilang Yudi, ya ada perlu lah. Gara-gara ini Arif. Arif ada acara sama teman-teman di parkiran, jadi saya batalin nih. Ini masih di WA terus, Rip sebeneran ntar tanggung saya bilang. Ini yang tanggung jawab ntar Arif tuh Ma. Omelin aja. Spesial. Om, korek saya mana Om yang ngoreng Om? Tuh kan? Kan saya tinggal sana sama rokoknya. Enak sini, adem Om. Adem sini, kalau mau mandi jebur. Kalau mau belanja Nah, kalau mau belanja nih murah-murah ini. Ini lagi lihat-lihat. Nih, masuk aja lihat. 33, berarti satunya berapa? 33 koma sekian rupiah. Nah, lihat. Bang, kita kalau bawa anak enggak jadi ini. Nita, saya udah dapat tamu biar belanja nyampe sini. Nah, biar pilih-pilih haruslah kenang-kenangan dari parkiran. Istrinya diangon aja, Yud. Udah bawain duit kan? Bawa. Oh ya kalau bawa aman teh, pilih-pilih aja. Pilih aja, airnya nggak dibagi. Kebetulan kalau ngambil baju lebaran. Nanti setelah dulu, Begoyan. Oh, ya. Udah diambil aja teh. Bang, rokok dong. Kalau kamu kaosnya tuh. Bilangin setelah dulu, yang pake dia semua. Jadi kalau berak, apa kan? Ya lewat lah. Dua sejoli. Iya. Minum yuk. Es itu. Kelapa, alpukat enak tuh, teh. Saya udah habis segelas.
kan bagi-bagi takjilnya. Udah lah. Udah bukber juga. Ini aja ke sahur. Takjil lo udah, Bang. Bang, bagi takjil. Oke, belum. Duduk situ lo ta, berdiri mulu. Udah biarin aja nyangkut di pagar. Gua mau 33 di set Cipondo sama Om. Iya itu gua. Keren gila. Awas amat di mana. Saya udah nyampe Grand Lake, udah nyampe mana-mana. Tadi mah harusnya itu ta, suaminya serambutnya suruh di burning begitu. Iya, oh panas. Arif nggak ngopi, Rip? Tadi di danau rame ta? Rame banget. Oh iya pasti rame banget sekarang, apalagi situ nyampe malam rame yuk. Ntar habis ini malam kesono aja. Halo Bel. Wah mau. Iya. Kan aus ya Bel ya. Awas tumpah tuh Bel. Esnya gak habis-habis. Bagiin takjil mau udah kemarin, GLC. Lagi. Oh lagi. Lalu deh nggak keberangan deh ya, udah kontrol deh. Tapi udah nggak galau kan? Saya terbakalanya udah dapat. Lah itu rambutnya udah hitam tuh, nyuk kecemplung kali. Gimana Yud perasaannya udah ketemu orang jelek? Makanya, idola saya ini. Duh. Ini ceria dia karena. Ini kebalik nih. Hah? Si Yudi idolanya Mas Blok. Idola saya. Oh. Apa? Oh doang, biar tahu. Tak kirain Blok idolanya Yudi. Sharing-sharing. Iya. Itu. Ayo kesana gak lo? Jelek. Ngapain? Ya udah duluan duluan ini gua ya kawan gua datang Dominic kata ini ya apa iya satu unda ya salam buat yang di sana Iqbal ya siap ini juga kalau bolak balik gua juga kelar ya Ya, silakan. Ini ponakan ikut. Jadi anak pak juga katanya dia. Ya, motor gua dipakai sih. Emblem gua bayar emblem gablek-gablek. Kalau mau tambah-tambahin aja. Anak muda mah jangan ikut yang tua-tua. Masih yang itu ABG. Ngikutin bocah aja. Ngikutin orang tua ya udah nongkrong doang, diem dengerin ngobrol. Siapa lo? Saya paling tua di sini, kumis aja udah begini.
Yang penting mah happy family ya. Ada berapa tahun kita enggak ketemu ya? Ada dari pas Perasakti ngambil kita. Nah, ke barat ini Jakarta. Lah. Lu ngapa lu, woi? Mandra. Ini lo mau belanja itu dia udah ada setelannya. Oh. Wih, nambah oh, lagi. Oh. Makasih, Rip. Pada ngebobol warung. Enak ke silaturahmi. Tadi di rumah kok orang ada lauk. Ya. Bang, dapetnya ayam. Makan ya, dimakan lah. Mau pesen oh, lagi no, ada no. Teh. Kopi nggak ada. Sini ada kopi, ya kan? Sering-sering deh kali ya. Ada cuma gula. Gula nih. Kopinya enggak ada. Ntar kalian rebaring makan ke malu ya. Main sama Om. Iya ntar bisa pulang ke sini ke tempatku dulu. Ribet-ribet punya kampung enggak jauh-jauh banget. Enak. Loh namanya punya kampung gitulah oh, enak. Pulang kampung kita punya, emang. Kampung sebelahan sama bapaknya. Dia mah enggak punya kampung. Sebelahan juga. Akan sih. Dekat kan. Akan sih. Ntar subscribe no. Ya ini baru channel. Baru masuk Didik channel namanya siapa ini? Ian. Ian. Bongar. Oh dari Nami mana? Bongar. Dari mana? Dari Ciputat. Masih single apa udah punya cewek? Single anak lima. Single. Oh single. Siapa tahu ntar ada yang komen ada yang mau kan saya tinggal kasih nomor HP-nya Yudi biar tanya biar tanyanya ke Yudi gitu loh. Gombrong gitu ya. Gak apa-apa, sekarang kan gitu lagi. Biar kayak Dul, anaknya Dani, keren tuh. Si Dul kan ya. Ini kelihatan kalau jelek banget gitu. Iya. Mandi. Emang mandi ya, tadi? Mandi lah. Ada apa di tepinya? Ada. Londo kemarin siapa? Yang tukang apa? Tukang sosis. Ya, ujub. Ini orang. Ini orang. Udah okay. Udah punya suami tuh? Ya orang lagi bunting kan punya suami lagi ngeceritain. Enggak waktu itu kan saya tahunya kan belum ada. Rawan aja ya. Main di tempat saya makanya. Abang kambing. Kami lagi rawan. Udah gitu sebetulnya kita mau jalan ya? Hari Minggu ya? Iya. Mau ke sono. Bang, ini apaan, Bang? Artinya? Artinya? Namanya? Kalau itu udah yang punya, jeruknya kuburan Cina, kuburan Islam biar Bang Belo yang ngajiin. Biar kata tuh cewek udah punya tapi Bang Blok bekeras tetap ingin jadiin ya gak? Betul ya, kalau mau kita kita mau punya PHO menghancur hubungan orang bukan saya jelek belakang nyadar, tumben ngomong jelek ini lagi sadar kayaknya biasanya ganteng ngomongnya jelek jemblok lagu kalau putih sih ganteng sih, cuman karena hitam aja mas. Kalau dipoles dikit gitu. Ya. Bang, ini apa, Bang? Galau adanya di empang lele. Lu ngapain juga? Om, ngobrol sama lele tadi ya, curhat ya, Om. Habis bengong mulu kan, saya suruh di empang aja. Curhatnya melele, lele mati kagak? Mana? Lele, Bang. Lele, Bang. Dimakan apa? Jadi ini kita nggak bisa nyampe malam ini yuk, soalnya mau nganter istri udah tunda-tunda terus dari sore ini. Janjiannya udah gonta-ganti. Ya makanya ntar kita, udah kan puasa, ntar habis lebaran. Yang penting kan sehat semua dulu lah.
Yang penting udah, yang penting kan udah nyampe sini, udah ketemu blok sama teman-teman parkiran itu. Ini baru nih kesini. Ya makanya silaturahmi. Ini udah pada pulang, pada geser di GLC. Aduh, telepon siapa? Belok telepon ceweknya. Bukan ceweknya ya. Temen. No, kamu lagi di vlog, Bu. Mana? Liatin sini dong. Saya pengen lihat itu. Lagi di privasi. Itu temen kan? Itu enggak berani jawab, Yud. Iya. Entar kali tata jadi ya. Ditawa. Namanya Surati ya? Kamu udah buka. Oke warga, jadi gitu aja biar ngobrol nih Yudi sama istri sama ponakannya, biar ngobrol-ngobrol silaturahmi sama anak-anak parkiran. Yud, makasih waktunya. Tawa aja. Makasih ya. Makasih teh waktunya udah malam-malam datang ke sini. Yang penting hari ini udah kesampaian ketemu. Kalau besok-besok kan enggak ketemu lagi. Iya, gitu. Oke warga, ini juga udah malam, pokoknya makasih banyak buat warga. Doa terbaik buat warga dimanapun berada, amin. Sampai ketemu di kegiatan saya dan teman-teman lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.